Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ratu di acara Salam Pramuka. Yang sudah memberikan rahmat sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tiga kali tepuk pramuka. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kalah pendak lutut tapi lutut kan. Nama saya Ranti Sartika. Saya di sini sebagai Mabigus di SD Negeri Roda. Hari ini kami akan melaksanakan kegiatan Persari dan Perjusa. Kegiatan Persari ini diadakan di hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 yang pesertanya anggota pramuka siaga kelas 1 sampai dengan kelas 3 di SD Negeri Roda. Untuk kegiatan hari ini dilaksanakan mulai pukul 7.30. Selesainya insya Allah nanti setelah sholat Jumat pukul 2 siang. Di sini anak-anak akan mendapatkan materi-materi tentang kepramukaan, kemudian juga dasar-dasar kepramukaan yang bisa menjadi bekal mereka untuk melanjutkan di Pramuka Penggalang. Terima kasih. Dilanjutkan untuk pelepasan. Tiga kali tepuk pramuka. Terima kasih Bunda. Terima kasih Bunda. Terima kasih Kakak putra dan putrinya istirahat ya Bu. Kerjasamanya antara regu. Prestasi pramuka insya Allah kamu bisa menjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Awang Datima. Saya bertugas di Pangkalan SDN Roda. Saya sebagai pembina Gudeg Putra. Hari ini Jumat tanggal 23 Februari 2024 kita melaksanakan perjunsa. Di mana perjunsa itu diikuti oleh kelas 4, 5 dan 6. Alhamdulillah hari ini kita melaksanakan dengan meriah. Salam Pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dodi Ahmad Hidayat, pembina latih dari SD Roda. Motivasi untuk kegiatan persari atau perjusa yaitu untuk motivasi anak untuk belajar mandiri dan bertanggung jawab dalam segala hal, yaitu dalam kepramukaan sesuai dengan dasa dharma dan trisatya. Alhamdulillah semuanya
mengikuti dengan tertib, lancar, dan aman. Alhamdulillah saya terkonfirmasi sebagai pembina dari pangkalan Jogja. Dari mulai kemarin pelaksanaan sampai dengan hari ini penutupan, alhamdulillah mudah-mudahan anak-anak kami yang mengikuti pramuka semuanya bisa mengimplementasikan di sekolah pangkalan Jogja. Kemudian untuk selanjutnya dengan adanya diadakan persari ini dengan perkemahan terpisah, anak-anak lebih mengenal apa sih artinya dari tentang kepramukaan. Apalagi di SD Negeri Roda ini, alhamdulillah pramuka ini sudah berjalan 6 kali pertemuan dengan anak-anak dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Alhamdulillah semuanya antusias. Salam pramuka. Kenalkan, nama saya Albina Nika Sarita dari kelas 6. Saya akan memberikan motivasi dari kegiatan perjusa ini. Menurut saya, dengan adanya perjusa ini jadi mengajak teman-teman agar lebih semangat dan memberikan pengalaman-pengalaman yang belum pernah ada. Oke teman-teman TV Pramuka, cukup sampai di sini. Salam Pramuka hari ini, saya Ratu pamit undur diri dan salam Pramuka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.